Hayo-chan. Oh, Hayo-chan. Apaan tuh? Ini balung-balung. Keren banget, guys. Oh iya, lupa ngucapin selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Aku sama mama sama Shacho lagi posisi di Nagano. Mau naikin ini nih. Serem kayaknya, tinggi banget. Oh, edan. Dingin banget, guys. Dingin banget. Kita nih udah berangkat dari kapan ini? Dari kemarin ya, jam 12-an malam. Terus nginep di jalan. Sayang, giliran kita nih, gimana? Iya, ayo. Takut. Takut ketinggian aku. Sayang, lagi ngantri beras ya? Iya. Gokil. Tuh orangnya naik. Ya guys, itu supaya ini gak naik. Iya, balonnya gak terbang. Makanya harus tetap diisi pemberat kan. Mama, どう ですか? Exciting ga? Exciting. 私は怖いです。じゃあ、pergi ya. Iya, silakan. Sanichidan. Daitai ne 30 meter ぐらいまでこのまま上がっていきます。Oh, 30 meter di atas. Gimana saya? Terharu. Terlalu apa? Terlalu exciting? Terharu, iya. Oh, terharu. Mau coba fire suru yo. Hai. Dom. Yakiniku tsukureru yo. Yakiniku tsukureru ne. Kamu enggak apa-apa? Ketinggian ya? Aku takut kalau lihat ke bawah. Nih, guys. Naik lagi. Nagano Olympic de Nihon ga ne, ano gold medal totta ne, jump team ga ne. So, kochi chiisai no ga normal hill ne, okki no ga large. Dara konaida ano Olympic yatteta janaisu ka, doko Pekin? Dara asoko deteru Nihon no senshu toka kaigai no senshu mo koko kite renshu suru yo. Green season ne, summer season. So, minna kuru. すごい。そう。あそこで練習するんです、ね。練習する飛ぶんだよ。ガダゴヤンゴヤン。意外と安定ですね。うん。そんなやっぱ風がないから、風があったらねもうちょっとこうね、はい、不安定な感じするんだけど、はい、あの風ないからすごいね今日はずっとキープしてられるね。そうですね。全然安定。それは大きさはどのぐらいですか？これはねちっちゃい。うちで、うん、うちでね、4つ持ってるけど、気球を、一番ちっちゃい。一番小さい。一番大きいのになると、15人とか乗れる。15人？そう、だから倍ぐらいあるよね、カゴの大きさが。そう。そうなると、やっぱね、あの、燃費も悪い。ガスいっぱい使う。そう。重くなればなるほど、いっぱい火炊かないと上がんないから。そう、これがね、一番ちっちゃい。でもね、分かりづらいよね。そう。これちっちゃいな、大きく見えるの。分かんないね。Hmm, ada gas di situ ya? Iya. Hmm. Ini kalau ini kamu kurang oksigen ya? Hmm. Buat oksigen. Pagi ini. Cepat mampus kita. Oh, mereka cari. Tuh. Saya ya, Ru. Tuh, sudah mau nyampe tanah. Ya, hen tai gawa kara yukkuri ori. Hai, dodo. Terlalu ringan nanti katanya. Bye-bye. Oh, yeah. Arigatou gozaimasu. Tadi tuh kalau seandainya aku langsung keluar, tadi ini balonnya terbang lagi, terlalu ringan. Enjoy banget ya? Enjoy banget. Sebenarnya? Rencana kita? Rencana kemarin kan? Kemarin, tapi karena turun salju jadi cancel. Jadinya hari ini. Besar loh ini. Mama, どうですか? Mama, どうですか? Enjoy. Asli, asik. Asik banget. Gimana? Kamu gimana? Bagus banget. Dari dulu aku mau naik ini, tapi gak ada kesempatan. Tapi hari ini ya untung deh. Untung banget. Iya, cuaca juga bagus kan? Jadi ya naik terus. Dan enggak goyang-goyang kan? Enggak goyang-goyang. Ya, jadi aman gitu. Aman? Iya. Tuh udah mau turun lagi tuh, terlalu berat. Yang ini cepet banget naiknya. Ah, karena orangnya sedikit makanya naiknya cepet banget. Asli, edan keren.
どうですか？うだつるん。うだつるん。うだつるん。うだつるん。senang mama senang 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 sekali yeah. Kalau ada kesempatan aku mau naik lagi. Naik apaan? Naik balon. Oh, balon yang itu ya. Katanya itu masih yang ukuran kecil loh sayang. Ya masih kecil tapi udah gede loh. Itu cuma bisa buat naik 5 orang katanya. Kalau yang besar itu bisa sampai 15 orang. Ya tadi cuma 3 orang naikkan terus balonnya cepat naik karena cepet ringan naik karena ringan. Bagus banget ya. Ya pemandangannya. Dan yang lucu itu pas naik sama turunnya harus bergantian ya. Iya, nggak boleh sampai kosong. Nggak boleh ya guys, turunnya itu nggak boleh turun semua sekaligus, dan naik itu jadi satu persatu gitu gantian supaya nggak terbang nanti. Tuh dia nggak pakai gas ya sayang. Kayak tuh kena angin. Tuh. Iya ya, makanya enggak boleh ada angin ya. Iya, enggak boleh. Ada angin ini ya, langsung cancel ya, enggak boleh. Cancel. Tuh, ini puncak skinya nih. Jadi orang-orang bisa turun situ tuh. Ah, kali ini bagus banget ya. Dari kemarin malam dari jam 11 kita menunggu di mobil kan? Buat datang ke sini. Kita enggak ada hotel, jadi kita menginap di mobil. Cacuhaku. Iya, dan pertama kali itu tidur di dalam mobil sama mama juga kan? Mama juga ya, mama juga kuat kan sebenarnya. Iya. Dan suhunya benar-benar dingin banget kan? Dingin banget. Ya, beda banget sama minus Tokyo. -4 derajat. Iya, jadi kita pakai itu. Apa? Kolang. Pakai kolang. Ya, jadi asik banget. Iya, worth it banget di sini. Jauh-jauh tapi ya ada nilai gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan aku mau datang ke sini lagi. Bukan, cuma 5 menit aja ya. Bukan cuma Syaco doang kalau yang punya kesempatan. Kalau kalian punya kesempatan buat naik gini, cobain deh. Apa yang ngelakuin sesuatu yang enggak pernah dan kesempatannya sangat kecil kan? Jadi harus dicoba beneran. Walaupun kadang-kadang ya butuh biaya agak besar kan? Ya kan, karena ini lumayan mahal kan? Nah, di sini hari ini kita datang ke sini pada musim dingin kan? Tapi ada juga musim panas. Ya kan? Bener juga, ada musim panas juga, bener. Ya, bukan situ ini aja. Ah, maksudnya bukan musim ini aja. Musim lain juga ada. Iya, tapi kita mau lihat ini kan, salju-salju. Putih gitu. Iya. Dan bener-bener worth it banget. Worth it banget. Perjuanganku itu, aku ini ya, nyetir sampai 5 jam coba. Dan tidur dalam mobil. Dan ini hasilnya puas aku. Ya, oke, sampai sini dulu ya video kita kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita bakalan bikin video adventure jalan-jalan yang lain lagi, oke? Okay? Ya. Ingat subscribe, oke? Okay? Thanks for watching. Always be smart. Bye bye. Tuh balonnya. Ini diameter balonnya kayaknya di antara 20 sampai 25 meter kayaknya. Kalau tingginya mungkin 30-35. Sayang, udah selesai. Ya, gimana jatuhin? Oh, biasa aja, udah enggak ada gas. Aku enggak dorong.